Halo sahabat FDLSM, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan nama saya Dr. Haja Norafni MPD, Kepala SMA Negeri 7 Pekanbaru. Burung nuri di atas awan, hinggap sebentar di pohon gaharu. Izinkan kami menyampaikan tentang kegiatan literasi SMA Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan gerakan literasi sekolah sudah dilaksanakan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang literasi sekolah. Literasi telah dilakukan berupa kegiatan membaca dan menulis buku. Tidak hanya kegiatan membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran, tapi ada beberapa inovasi-inovasi yang dihasilkan dari kegiatan literasi ini. Salah satu bentuk dukungan sekolah dalam kegiatan literasi berupa tersedianya buku-buku di lingkungan sekolah, baik berupa buku dalam bentuk fisik maupun berupa barcode yang tersedia di lingkungan perpustakaan. Dengan adanya barcode ini, membuat peserta didik maupun guru dapat melihat informasi yang ada berkaitan dengan buku di perpustakaan. Tidak hanya itu saja, di lingkungan sekolah tersedia berupa 6 literasi dasar yang dapat dilihat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan literasi yang ada di sekolah juga memiliki manfaat untuk program asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dengan adanya kegiatan literasi, membuat peserta didik dapat terbiasa membaca bahan bacaan dan memahami informasi yang ada dalam bacaan. Banyak air di atas daun keladi, jatuh di bawah di atas perahu. Demikianlah sekilas tentang testimoni tentang kegiatan literasi di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 7 Pekanbaru dilakukan tidak hanya berupa kegiatan baca tulis saja, tetapi ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan dan berkaitan dengan kegiatan literasi di sekolah. Pertama, adanya Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah atau disebut dengan Satgas GLS yang bertugas mengawasi terlaksana atau tidaknya kegiatan literasi di sekolah. Di samping itu juga, terdapat tim literasi sekolah yang melaksanakan kegiatan literasi di kelas. Kedua, adanya program-program yang berkaitan kegiatan literasi di sekolah, salah satunya program 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Hasil bacaan yang dibukukan dalam bentuk karya-karya peserta didik. Program kerja tim literasi sekolah juga tidak terlepas peran penting oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan dari 6 literasi dasar yang ada. Saat sekarang, pengembangan literasi digital juga menjadi hal yang utama dalam pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19, seluruh pembelajaran maupun pola kegiatan literasi yang ada di sekolah dilaksanakan secara digital. SMA Negeri 7 Pekanbaru memiliki program literasi yang dilaksanakan untuk peserta didik. Program ini dilaksanakan setiap hari lebih kurang 15 menit sebelum pembelajaran. Salah satu contoh hasil dari program adalah menghasilkan sebuah karya, baik itu berupa program buku, berupa cerpen, berupa puisi, ataupun berupa pantun. Program literasi merupakan kegiatan yang dikembangkan dari program pemerintah literasi dan literasi. Dengan adanya program literasi ini, agar dapat peserta didik memahami teks-teks yang ada memang cukupan dengan paragraf yang banyak. Adapun tujuan dari program literasi ini untuk meningkatkan daya baca peserta didik agar mereka lebih memahami seperti apa bentuk bacaan sehingga mereka dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Salah satunya adalah buku kumpulan dari cerpen, puisi, dan pantun. Dengan adanya karya ini agar dapat membuat peserta didik lebih banyak menulis karya-karya. Ketiga, pengembangan perpustakaan berupa inovasi-inovasi yang dilakukan dengan dasar informasi dari perpustakaan.
adanya inovasi-inovasi ini membuat perpustakaan menjadi lebih menarik. Salah satu pengembangan yang dilakukan berupa adanya aplikasi Slim pada perpustakaan. Di samping itu juga, ada akses perpustakaan berupa barcode yang disediakan di perpustakaan sebagai bahan informasi bagi pembaca. Pengembangan perpustakaan Pelita Hati ada 43 inovasi. Salah satunya adalah bilik anak kecil. Bilik anak kecil ini terdapat di ruang utama perpustakaan Pelita Hati SMA Negeri 7 Pekanbaru. Meja gurindam, nompang, nomor panggil, bang buku, korset, koper kaset, kodi, koper audio, lawang bedelau, pajangan tentang COVID. Bilik Melayu. Podcast Mansep. Bilik penyimpanan. Lantar pantun. Bina, bilik nasihat. Tepian Narosa. Terata selesai. Pelantar Budi. Wali Warung Literasi. Salah satu inovasi literasi digital pada perpustakaan Pelita Hati SMA Negeri 7 Pekanbaru adalah penggunaan QR Code. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, guru SMA Negeri 7 Pekanbaru melaksanakan pembelajaran menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Pelita dan inovasi. Nah, berikut adalah contoh SMA Negeri 7 Pekanbaru menggunakan aplikasi Pelita.
Keempat, setiap kelas membuat pojok bacaan yang berguna sebagai pustaka mini di dalam kelas. Dengan adanya pojok baca, membuat peserta didik menjadi nyaman di kelas dalam membaca buku. Pojok baca juga menjadi ajang kreativitas peserta didik dalam kelas membuat sebuah tempat membaca yang nyaman. Kelima, tidak hanya berupa pojok baca di dalam kelas. Di sekolah juga terdapat ruang bacaan berupa pojok baca sekolah. Sekolah menyediakan tempat-tempat yang nyaman untuk membaca. Dengan adanya tempat-tempat yang nyaman untuk membaca, membuat peserta didik dapat membaca dimanapun dengan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Permainan Rakyat Riau. Balai Literasi. Alam Cahaya Pena. Adanya pengembangan lingkungan sekolah yang memiliki banyak tulisan-tulisan berupa bacaan. Bahan bacaan ini berupa tulisan yang memuat informasi berkaitan dengan pendidikan, budaya, dan hal penting lainnya. Bahan bacaan tidak hanya berupa informasi secara fisik saja, tetapi juga terdapat informasi berupa akses digital. Dengan adanya barcode di lingkungan sekolah, menunjukkan sekolah memiliki banyak bahan bacaan yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Kedelapan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah juga mengembangkan program gerakan literasi sekolah. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan guru ataupun peserta didik sekolah. Kesembilan, enam literasi dasar yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengembangan program literasi sekolah. Enam literasi dasar ini juga telah ada di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Seluruh jenis teks, gambar, ataupun bahan bacaan lainnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah untuk meningkatkan minat baca agar menjadi seorang yang literat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu adalah Fitriani SPD, mengajar di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Bidang studi yang ibu ampu adalah ekonomi, mengajar di kelas 11 MIA dan kelas 11 IIS. Adapun materi yang akan ibu bahas pada hari ini adalah mengenai pokok bahasan indeks harga. Indeks harga erat kaitannya dengan inflasi. Untuk mengukur besar lajunya inflasi, terlebih dahulu harus kita ketahui data indeks harga. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Priya Kirsang dari kelas 10-4. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik modern. Wana, ini link mic kamu yang kamu share, bukan videonya, jadi nggak kelihatan. Ayo, diulang. Oke, okay, betul. Bukan. No. Close dulu. Bukan itu, Nak. Demikian inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share video ini kepada keluarga atau teman yang Anda kenal. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.